Soalnya kayak orang rumah takut semua kan. Enggak, udah enggak di sini, udah enggak di sini. Oh, sekarang Hana di mana dong tinggalnya? Jangan kayak siapa who can it be? Karena perasaan gue enggak pernah nge-share apa-apa deh. Kayak aku tuh enggak belum ngeh gitu loh. Terus udah tuh dia tetap nge-hate, "Kalian mau nge-friend sama pembohong." Sampai dibilang kayak gitu. Terus udah tuh akhirnya jadi serem, ih campur aduk mixed feeling sih. Iya. Kalau gue jadi Ersha sih. Oke, nah sekarang kita flashback sedikit ke kehidupan personal. Oh, tapi ini nggak hate ya. Nah, kita dari Ersha dulu. Itu kan gue tahu banget tadi kita sudah singgung-singgung lo tuh mulai karir dari sinetronnya. Tapi itu seru loh, lo jadi Sancai. Kamu nggak jadi Sancai dong? Aku jadi temennya. Temennya Sancai. Oh, siapa takut jatuh cinta ya, kan waktu itu. Terus juga beberapa sinetron juga lo akhirnya terus makin akhirnya membawa lo di titik ini. Nah, lo sekarang tuh ngerasanya lo pengen dikenal sebagai apa sih? Aktorkah atau masih membuka pintu untuk sinetron juga? Masih, yang pasti masih. Karena menurut aku sinetron tuh kayak starting point aku. Meskipun aku mulainya nggak dari sinetron sih. Aku sebenarnya malah mulai dari iklan dan film. Tapi aku tetap ngerasa sinetron yang membawa aku ke titik ini dan aku juga nggak nutup kemungkinan kedepannya akan main sinetron lagi. Cuman yang pasti dengan adanya film dan dengan film ini semoga aku juga bisa menunjukkan range aku yang lebih luas mungkin ya, kayak oh Ersha ternyata selain sinetron bisa juga loh film gitu. Dan maksudnya acting wise juga aku pengen banget masih belajar banyak dari film gitu. Jadi ya semoga kedepannya juga akan ada film-film lagi. Amin. Gitu. Dan lo mulai karir tuh di tahun? Aku 2009. Wow, masih dari anak-anak. Masih ya? Anak, iya aku masih jadi anak waktu itu. Terus iya, seiring berjalannya waktu, lulus SMA akhirnya lebih serius lagi gitu, emang fokus. Dan sekarang lo juga gak milih-milih, maksudnya ya oke, film oke, sinetron juga ayo deh gitu. Karena menurut aku, berkarya tuh gak harus dipatokin entah film, entah sinetron. Karena dua-duanya menurut aku, you can still do your best gitu. Dan sinetron pun menurut aku gak semua, apa ya, dengan stereotype kayak gitu-gitu aja. Karena menurut aku sekarang genre sinetron juga mulai banyak. Ada komedi, ada drama gitu. Jadi di situ pun aku bisa explore acting juga gitu. Betul. Jadi wahana ya buat lo menggali. Iya sih, dan acting. Emang apapun kesempatannya pasti akan aku pakai sebaik-baiknya untuk ngulik lagi apalagi ya yang bisa aku lakuin gitu. Great. Nah, kalau lo kan lo starting dari gadis sampul ya. Bukan aneka yes ya, singin tiga jari ya. Risetnya bener. Kakak terus akhirnya lo modeling juga macam-macam sampai akhirnya lo juga jadi aktris. Lo enggak mau coba karir nyanyi gitu misalnya atau apa? Gilaan dia pertanyaannya. Random banget karir ya. Iya. Untung gua aman pertanyaannya. Sebenarnya gini kayak kalau aku ngelihatnya sebagai aktor apapun itu harus bisa kan? Mungkin salah satunya juga sebenarnya bernyanyi karena who knows nanti mungkin aku dapat tawaran untuk main drama musical. Iya, jadi sebenarnya itu yang menarik dari keaktoran menurutku. Kenapa aku suka banget dan jatuh cinta banget karena di sini aku nggak pernah berhenti belajar. Ketika dapat karakter baru, kita belajar lagi hal baru. Misal karakternya dokter. Kita kan harus convincing bahwa kita dokter, harus believable gitu. Yes. Jadi aku cari tahu dokter seperti apa. Jadi suatu hal yang menurutku nggak pernah berhenti belajar, misal action. Aku belajar lagi dari nol. Bagaimana sih acting action, begitu juga dengan musik gitu. Nanti aku kalau bisa, kalau lagi ada waktu luang, aku coba kayak nambah skill. Apa yang nanti mungkin bisa jadi modal untuk project-project aku berikutnya. Gitu. Dancer. Iya. Dancer. Mungkin. Jadi idol. Iya benar gitu, ya. Gitu, jadi kalau aku, kalau ditanya, apa tadi mau nyanyi kalau aku maunya acting sambil nyanyi. Benar. Itu salah satu yang aku pengen juga sih, main drama musical ya. Dream juga ya. Aku juga lagi. Iya, aku pengen banget drama musical. Yuk, produser gitu langsung tawarin. Aku boleh nanya enggak musical favorit? Musical. Kok sih ada aku kepo banget. Jangan marah deh. Iya. Iya, gue cuma penasaran tuh. Apa ya yang keluar di kepala ya, La La Land sekarang. La La Land. Aku suka banget Hairspray. Belum nonton aku. You have to watch. Tahu enggak? Gimana itu? Apa? Hairspray. Tahu. You Great Gatsby? Enggak. Great Gatsby. Aku suka La La Land sih. La La Land sih.
Sound of dancing. Music itu Sound of Music. Classic, Sound of Music betul, itu yang baru mau ngomong tadi, yeah, itu kan? Yang paling klasik aku suka banget, yeah, juga. Kan? Itu seru banget. Summer of the Rainbow-nya. Aduh, yeah, memorable banget lagu itu. Iya, yeah, kan? Kayak seru itu. Comeback itu. Udah mulai. Udah apa ya? Udah connected. Udah sarah, Sundana enggak orangnya. Aduh. Oke, terus kan tadi benar musikal. Nah, kalau kalian kan biasanya anak-anak muda sekarang tuh kayak relate banget sama namanya istilah-istilah anxiety, insecure. Kan? Mm-hmm. Nah, kalau kalian berdua ada nggak, apa sih hal apa yang bikin kayaknya bisa jadi nge-trigger kalian untuk jadi anxiety dan insecure? Apa ya? Arsha? Arsha? Ini lempar. Arsha? Mas kameramen? Kameramen? apa ya? I actually do have mental issues juga sih sebenarnya. Dan aku nggak mau self-diagnose ya, karena itu juga kan itu juga jangan gitu. Cuman aku emang punya masalah anxiety, aku punya social anxiety kadang, karena aku anaknya kan juga cukup introvert ya, jadi kalau ketemu orang di lingkungan baru dan rame, tuh aku nggak bisa banget, aku malah jadi shutdown. Jadi malah kayak susah buat orang masuk, kayak aku masang tembok duluan gitu. Kayak kita pas syuting awal-awal juga pasti teman-teman aku di sini ngerasain gitu gimana shutdown-nya aku. Tapi aku justru malah make acting supaya jadi penyalur bisa rilis itu. Ini tuh bukan lo doang yang jawab, kayak aktor tuh ngejawab adalah acting adalah sarana gue untuk melepasin stres, melepasin anxiety. Ternyata itu profesi kalian tuh sangat bermanfaat, membantu banget, iya, buat betul, kalian, betul. Ya. Dan justru acting coach kita waktu itu aku sempat ngobrol sama dia. Dia sampai bilang acting is home. Yeah. Acting is where you can feel the most vulnerable, the most comfortable gitu, seharusnya ya gitu. Dan selama ini aku tuh memakai acting jadi pelarian. Jadi sebenarnya itu salah. Harusnya aku pulang ke acting, bukan menjadikan itu pelarian. Jangan kabur. Gitu. Bagus ya. Iya loh. Jangan kalah jawabannya gitu, di pressure. Terus waktu itu aku sempat ngobrol, ada orang yang bilang, oh pas acting tuh alter ego lo keluar ya? Terus gue kayak, iya lagi. Kayak hal-hal yang belum pernah gue tunjukin ke orang-orang tuh gue bisa tunjukin di acting. Termasuk susuk kutukan kecantikan juga salah satu sisi aku yang belum pernah muncul gitu. Di karakterku yang manapun. Kelahan. Iya. Isu itu ya, kayak insecurity gitu dan anxiety sebenarnya pasti ada ya, kayak apalagi dulu gitu, apalagi di industri kita kan dibanding-bandingin, terus itu hal yang udah pasti akan terjadi gitu. Tapi akhirnya kalau aku ngerasa apa yang ada di dalam diri kita ya kita maksimalin aja, nggak usah dibanding-bandingkan, karena semua orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Dan terkadang aku ngerasa apa yang kita misal alami dalam hidup, misal pain atau apa, itu malah menjadi tabungan rasa buat aku untuk nanti ketika bermain. Jadi memang yang digunakan ketika bermain bukan emosiku, tapi karakter tersebut karena menggunakan badanku punya rasa yang mirip kan, yang bisa dipakai gitu. Jadi malah itu membuat aku lebih kaya dalam bermain. Okay. Jadinya gitu. Bagus jawabannya. Oke. Okay. Nah, sebelum kita ke beberapa pertanyaan terakhir, kita games dulu. Ini jawab cepat. Aku suka games. Jawab cepat. Nah, jadi ketika pilih kasih kayak tahu juga. Kayak disordered gitu ya alasannya. Yes, okay. Disordered ya kan. Pilih mana? Nyantet orang atau pakai susuk? Pake ya ampun, pakai susuk. Kita pernah ditanya ini lagi. Pakai susuk, karena tidak mau merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri ya? Gak apa-apa, dia kayak jahat banget gitu kalau ngerugiin orang. Kayak nyantet orang. Kan kalau masang susuk, abis itu lepas aja lagi sendiri. Iya, bisa ya. Oh, portable ya. Susuk kayak mouse. Iya, tapi menurut aku dendam sama orang tuh gak sehat aja sih. Benar. Scary, benar. Oke, berikutnya. Jadi dukun. Oke. Okay. Atau jadi ibu yang jahat. Hah? Ini kayak sinetron ya? Iya. Aduh. Ibu yang jahat, maksudnya gue sebagai ibu tuh gue jahat sama anak gue. Ya mungkin sama sekitar, sama tetangga, sama aduh, keluarga. Jadi dukun deh.
jadi dukun. Jadi dukun lah. Karena kayak bisa bermanfaat. Iya. Dia punya ilmu. Ilmunya kan dukun itu kalau pakai dipakainya jadi hitam ya. Hmm. Kita jadi yang putih aja. Ilmu putih. Bantu orang. Milih. Bukan dukun dong, ada bahasa lain itu. Lebih ke terapis ya. Terapis. Aku pilih psikolog aja boleh nggak? Gak ada di pilihan. Gak ada pilihan. Aduh, serem. Jadi dukun juga. Jadi dukun lah, iya, biar benar. Bermanfaat buat orang. Mm-mm. Betul, bermanfaat. Jadi haters kan? Bantu nyantet balik lagi. Iya. Astaga. Oke, berikutnya. Main jelangkung atau nantangin kuntilanak? Sama aja ya, nantang-nantang juga gitu. Oh, main jelangkung atau main nantang? Jelangkung deh, kalau main jelangkung rame-rame kan. Oh. Iya sih, nantangin kuntilanak. Rame-rame juga kok. Oh, iya juga ya. Belum tentu kan. Ini anggap aja sendirian nantangin kuntilanak. Iya sih, main jelangkung. Enggak. Mm-mm. Ada mainnya. Enggak mau dua-duanya. Harus milih, ada mainnya kalau main jelangkung tuh. Kalau nantangin ada tuh nantangin ya. Gitu. Mm-mm. Nantangin kayak udah mesti jago. Oh, aku tahu jawabannya. Kalau main jelangkung belum tentu dia kepanggil. Kalau nantangin kan udah pasti manggil gitu loh. Kayak udah ngelihat ada dia terus kita tantangin gitu kan. Iya, iya, benar. Jadi kayak berdoa aja dia enggak kepanggil gitu. Enggak kepanggil, semoga enggak kepanggil gitu. Oke. Terakhir. Ya, aku terakhir. Nagih. Nyaman ya. Oke. Ke kuburan tengah malam buat gali mayatnya. Loh, kok? Atau bantuin orang nguburin orang yang dibunuh. Bantuin orang lah. Oh. Ngapain? Tetap ada positifnya bantuin orang. Oh, kan lo dikira tersangka juga gimana tuh? Oh, dibunuhnya sama teman dia ya? Gitu. Oh, kirain pembunuhan aja, iya, terus kita ngobrolin. Bersekongkol gitu ceritanya. Oh, ya udah enggak mau yang tapi ngegali mayat ngapain, Bang? Ngegali mayat? Oh, buat divisum. Ya udah. Ya udah gali mayat deh untuk divisum. Bisa aja ya ininya ya. Nyambung-nyambungin pokoknya baik. Cocokologinya ya. Enggak, kita kayak membayangkan skenario bikin sendiri gitu ya. Fake-fake skenario ini ada ya. Gue biar kayak penulis skenario. Oke. Bisa ya, masuk Pak Eko. Oke. Nah, terus kita balik lagi ke soal filmnya nih. Oke. Nuansa tadi lo tadi cerita juga ada gore-nya udah pasti ya, terus juga ini juga ada mengangkat urban legend juga gitu. Nuansa apa lagi sih yang akan ditawarkan di sosok ini? Dramanya? Pasti ya, dramanya juga sangat kuat di sini. Antara adik dan kakak gimana kakak berjuang untuk adiknya dan adik pada akhirnya adiknya juga berjuang untuk kakaknya. Itu juga lumayan kental. Abangnya juga ada enggak, abang-abangan skena gitu enggak ya? ada enggak sih? Enggak ada, adik kakak doang ya. Itu nah iya, belum lagi drama itu percintaan. Kayak iya, ada sedikit bertepuk sebelah tangan. Iya, tentang percintaan yang bertepuk sebelah tangan juga ada di sini gitu. Dramanya lumayan kuat selain horor dan gore-nya. Terus ada action. Oh. Ada action-nya dikit. Dan gitu. Lo ada latihan itunya juga buat action-nya? Ada pastinya. Oh. Ada buat conditioning badan kan. Betul, 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 betul. Supaya nanti aku pas juga shooting ikutan lagi. Keciplok. Oh iya. Aku juga ada, padahal aku enggak ada adegan action. Iya. Tapi aku disuruh ikut. Jatuh-jatuh gitu. Kamu ada sling kan? Enggak ya? No. Oh iya, enggak ada. Enggak berarti kayak apa tuh yang lompat-lompat gitu enggak ada ya? Lompat gedung antar gedung gitu enggak ada. Parkour. Parkour. Enggak ada ya. Boleh sih kalau mau latihan. Kalau ada nanti mungkin film berikutnya. Seru ya. Nah tapi lo berdua tuh ini nggak ada kekhawatiran kayak main film horor nanti akan jadi typecast apa ditawarin horor terus stereotype gitu. Enggak ada sih kalau aku. Aku ada sih. Karena ada mungkin ya? Ini film pertama aku kan. Oh, film iya. Pertama. Jadi kayak takutnya udah tipikal Ersha kemarin main horor. Ya udah deh yang masuk jadinya horor semua gitu. Ada sih ketakutan itu gitu. Iya pasti ya. Kalau aku karena mungkin startnya juga aku bukan di horror kan dan justru aku ngerasa horror ini tempat aku explore actingku. Justru ini genre yang udah lama nggak aku ambil, terus aku memilih ngerasa di cerita yang tepat gitu. Jadi justru nggak sih semua range pengen semuanya pengen aku cobain gitu. Betul, justru betul karena kalau lo punya sombong bagus ya, gue suka jawaban-jawaban sombong gini. Harus. Cocok circle itu ada tengahnya sombong. Gitu kan? Circle sombong, talk show. Harus kan tempatnya. Circle positif sekali ya. Wow. Tapi benar, gue setuju. Maksudnya ketika lo gak ada kekhawatiran itu,
utuh, orang juga akan melihat dari energi, dari kemampuan diri lo juga, keinginan lo, oh ini kayaknya ada keinginan juga untuk mencoba hal-hal lain kan, gitu. Oke, okay, nah berarti kalau gitu ke depan kan lagi nyiapin apa lagi nih? Ada film-film yang bisa di-spill kah, atau project-project nulis naskah mungkin? Tapi sumpah aku pengen banget sih bisa nyoba nulis naskah. Iya, udah, film. Iya, apalagi ya, apa deh kalau gitu. Aku udah pernah ikut kayak workshop ya. Workshopnya gitu susah banget loh nulis. Susah banget loh nulis. Gimana? Plotting, enggak tahu. Nulis, kan? Saya nulis naskah circle. Oh ini dinaskahin? Ya, tadi dinaskahin. Semua jawabannya naskah. Ada naskah, hasil. Jadi ini semua settingan ya. Terus nyari premis kan juga susah banget. Ya. Dari premis aja udah susah. Nyari premis, belum lagi plot. Gitu, susah. Berarti gue akan menunggu banget entah film atau sinetron yang ditulis oleh kolaborasi antara Hana Malasa dan Ersha Aurelia. Amin. Iya ya, kan? Amin. Amin dong. Tapi cita-cita aku emang punya PH sih. Ih, benar lagi. Semoga bisa. Amin, gak cuman kalau untuk saat ini sih, kayaknya belum ada yang bisa di-spill. Karena memang belum ada yang fix juga. Karena masih fokus promo kalau aku ya. Oke. Karena memang banyak ya. Udah tadi ada yang nelpon pas lagi mau berbicara. Karena Jordi tuh udah padat merayap sampai akhir tahun. Udah dibuka sama Visinema. Yoi. Amin. Oke, kalau aku lagi ada, sekarang lagi ada jalan. Kemarin juga udah cast reveal. Jadi udah bisa dikasih tahu aku lagi jalan. Buat film The Shadow Strays, buat nanti tayang di Netflix. Lagi proses nih sekarang. Ini aku libur sebentar demi ada di sini. Ih, love banget. Love pisan. Pisan euy. Itu lagi proses itu sekarang. Mudah-mudahan lancar. Amin. Sukses. Oke, kalian ajak circle di Asumsi dong, kenapa harus nonton Susuk ini? Halo, Circle Asumsi. Jangan lupa untuk nonton film Susuk Kutukan Kecantikan tanggal 31 Agustus di bioskop kesayangan kalian. Karena ini film yang harus banget kalian tonton di bioskop, karena kalian akan dimanjakan dengan visualnya, dengan gore-nya juga. Pokoknya kalian yang suka horor wajib banget, karena ceritanya juga kuat, dramanya juga kuat. Ada action-nya juga. Iya, pokoknya semua komplit di dalam satu paket film. Paket komplit. Harus nonton di bioskop. Ditunggu kedatangannya di bioskop tanggal 31. Mau barengan siapa, mau sendiri, bahkan nonton sendiri pun silakan ya. Mending sama pacar deh, biar kalau takut kayak gitu. Biar gitu. Itu ada adegan mungkin peluk yang mau modus. Iya benar. Sebelum nembak, yuk kita nonton Susuk dulu yuk. Kan ngetes dulu kan. Bener. Oke, Han, Ersha, thank you banyak. Seru banget. Terima kasih banyak. Energinya seru. Masih seru di sini. Walaupun tak media ya. Di sini. Enggak, kita semangat kok. Semangat untuk promote film ini kita. Semangat, excited. Sukses semangat. Dan kita ketemu di nanti gala ya. Iya, ketemu. Yeay, datang. Terima kasih, datang ya. Thank you. Sukses buat apapun yang kalian kerjakan ke depan. Amin. Sukses juga dan sukses sehat juga untuk Circle. Amin. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun pisan. Jadi Sunda. Oke, Circle, thank you dan ikutin obrolan gue sama Ersha dan Hana di sini. Dan kalian penasaran melihat seperti apa penampilan mereka berdua meneror kalian? Nonton nanti aja di bioskop. Oke, gue Raihwana pamit. Kita ketemu dengan siapa lagi sosok dan public figure yang akan hadir di ruang temunya Circle. Gue Raihwana pamit dan sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dah. Bye.